Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Perlu kami tegaskan kembali bahwa setiap analisa yang kami buat bukanlah bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami bahas di sini. Ini murni hanya untuk menambah pengetahuan kita bersama dan hanyalah sebagai bahan untuk mempelajari saham. Oke, mari kita mulai. Analisa Indosmen Tunggal Prakasa TBK atau kode sahamnya adalah INTP. Kinerja harga INTP selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu Rp12.700 dan harga terendah yaitu Rp10.625. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign buy sebesar 11 miliar. INTP berada di atas MA5 namun berada di bawah MA20, MA50 dan berada di lower band Bollinger. Stokastik dan MACD belum memberi sinyal pasti. Diprediksi saham ini akan bergerak dalam rentan 10.650 hingga 12.500. Selanjutnya, analisa aneka tambang TBK atau kode sahamnya adalah ANTM. Kinerja harga ANTM selama 1 bulan terakhir adalah di harga tertinggi yaitu Rp2.600 dan harga terendah yaitu Rp2.130. Investor asing dalam 1 minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar 29 miliar. ANTM berada di atas MA5 namun berada di bawah MA20, MA50 dan berada di lower band Bollinger. Golden Cross Stochastic sudah terbentuk namun MACD belum memberi sinyal. Diprediksi saham ini akan bergerak di antara 2150 hingga 2450. Demikianlah hasil analisa teknikal kami sebagai bahan belajar bersama untuk Sobat Kaya semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID dan join Telegram channel kami untuk melihat informasi update lainnya. Sampai jumpa!